Dia kenal Allah Ta'ala itu maha kuat, dia kenal diri dia lemah. Dia kenal Allah itu maha mengetahui, dia kenal diri dia amat jahil. Dia kenal Allah Ta'ala itu maha kaya, dia kenal dirinya amat fakir berhajat kepada Allah. Yang membinasakan manusia takabur, yang menyelamatkan manusia tawaduk. Yang membinasakan manusia ujub, riak, sum'ah, yang menyelamatkan manusia adalah ikhlas. Yang membinasakan manusia bakhil, kedekut, sehingga tak dikeluarkan zakat, menyelamatkan manusia adalah pemurah. Yang merosakkan manusia adalah jahil, yang menyelamatkan manusia adalah ilmu yang betul. Yang merosakkan manusia adalah buat dosa, yang menyelamatkan manusia adalah bertaubat daripada dosa dan melakukan ketaatan. Jadi kena kenal sifat-sifat yang mendosakkan sesiapa sahaja, hasad, dengki dan sebagainya, dan kena kenal sifat-sifat yang membawa kejayaan kepada manusia. Maka disebut ilmu tasawuf ini ilmu at-takhalli 'anil radail wal tahalli bil fadail. Mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang keji dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Membuang sifat-sifat buruk yang ada pada diri yang disebut sebagai al-muhlikat, yang dibicarakan dalam bab yang ketiga dalam kitab Ihya, Kitabul Muhlikat, dan diisi dengan, diganti dengan Kitabul Munjiat, kitab sifat-sifat yang membawa kejayaan. At-takhalli 'anil radail wat-tahalli bil fadail. At-takhalli summa at-tahalli summa at-tajalli. Mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang cela, yang tercela, menghias diri dengan sifat-sifat yang mulia, lalu dia akan dapat sampai kepada mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal dan mengenal diri dengan sebenar-benar kenal. Siapa kenal Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan, dia kenal diri yang memiliki pelbagai sifat kekurangan yang memerlukan kepada anugerah istimewa daripada Allah setiap masa. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah sebagai Tuhan. Dia kenal dia hamba Allah, dia kenal Allah itu Tuhan dia. Dia kenal dia makhluk yang dicipta, dia kenal Allah itu maha pencipta. Dia kenal Allah Ta'ala itu maha kuat, dia kenal diri dia lemah. Dia kenal Allah itu maha mengetahui, dia kenal diri dia amat jahil. Dia kenal Allah Ta'ala itu maha kaya, dia kenal dirinya amat fakir berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu amat berhajat kepada Allah setiap saat dan setiap tempat. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi bila kita kenal Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, kita kenal kita memiliki segala sifat kekurangan yang kita memerlukan kepada pertolongan Allah siang dan malam sepanjang masa. Kita kenal kita lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita kenal Allah maha kuat. Kita memerlukan Allah anugerahkan kekuatan kepada kita masa hidup sampai mati. Kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, kekuatan ingatan, kekuatan tubuh badan, kekuatan ruh, kekuatan jiwa, kekuatan iman. Dan didoakan dalam sebuah hadis, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, jadikan kami dapat menikmati kekuatan pendengaran kami. Jangan bagi pekak sebelum mati, jangan bagi jadi tuli sebelum mati. Berikan kekuatan pada penglihatan kami, jangan bagi buta sebelum mati, jangan bagi kelabu sampai tak boleh baca Quran, tak boleh melihat sebelum mati. Dan bagikan kekuatan kepada tubuh badan kami, zahir dan batin, yang kami dapat nikmati sampai kami mati, sebagaimana kami menikmati harta pusaka yang bersama kami sehingga kami mati bertukar jadi pusaka. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Jadikan kami orang yang dapat menikmati pendengaran kami, boleh dengar dengan jelas sampai mati. Wa absarina, boleh melihat dengan terang, mata terang sampai mati. Wa quwwatina, dapat kekuatan sampai mati, kekuatan tubuh badan tidak lumpuh, kekuatan ruh, kekuatan iman sampai mati. Wa quwwatina abal ma'hitana waj'alhul waritha minna. Jadikan segala kekuatan itu umpama harta warisan yang kami miliki. Harta kita miliki tidak berpisah, melainkan setelah kita mati berpisah dan bertukar nama menjadi harta pusaka. Sebagaimana harta engkau bagi bersama dengan kami, bila mati baru jadi harta pusaka, kami nak kekuatan, kesihatan yang baik pada anggota yang zahir, pada anggota yang batin, kekuatan iman, istiqamah dalam kebaikan dikekalkan sehingga kami meninggal dunia. Itu yang diajar dalam ilmu tasawuf, antara lain memohon agar dikurniakan sifat-sifat mahmudah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi wa la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar menjadi orang yang menghayati akhlak-akhlak yang terbaik, akhlak-akhlak yang mulia,
tidak ada sesiapa yang boleh memberi petunjuk kepada akhlak yang mulia melainkan hanya Engkau. Wasrif anna sayyi'aha, dan jauhkan daripada kami akhlak-akhlak yang buruk. Wala yasrifu anna sayyi'aha illa anta, tidak ada siapa yang boleh menghilangkan akhlak yang buruk itu melainkan hanya Engkau.